Kita geser ke Bogor yuk. Bakso yang ini juga gak kalah menarik. Namanya Bakso Sumsum Kikil Tulang. Segera sikat, mumpung masih hangat. Penyajian hidangan ini memakai wadah aluminium untuk menjaga suhu kuah panasnya. Rasakan deh kenikmatan yang juara saat menyedot sumsum tulang. Beuh, sedap. Oh ya, sumsum kaya akan lemak yang baik untuk kesehatan tulang. Gurih alami sumsum juga bisa merubah bad mood jadi good mood. Pantesan aja ya tulang sapi ini jadi incaran untuk membuat kuah kaldu yang nikmat. Sekarang kita intip cara penyajiannya. Tulang kaki tinggal direbus kembali ya. Karena sudah dimasak sebelumnya, proses rebus tulang gak lama kok. Terus sajikan dengan bakso bulat dan potongan kikil yang kaya kolagen. Sehingga bisa mengencangkan kulit tuh. Sajikan dengan tambahan tomat, seledri, dan bawang goreng biar penyajiannya makin cantik. Ah, bikin ngiler aja sih.